sarapan Bunda hari ini nih. Lalapan aja. Sambal. Enggak pakai cobekannya ya, soalnya pecah. Nanti taruh sini nih sambal. Nasi sama telur dadar. Makan enggak usah yang aneh-aneh. Nih, udah cuci ya, walaupun agak jelek gini kulitnya, tapi ini udah cuci, terus ini hanya dikukus aja sambil kukus nasi. Terong tuh mantap. Sambalnya juga mantap. Nih, kita terusin dulu pakai sambal. Kita balik ya supaya enak liatnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Cobainnya kudu ditambah jeruk limau biar tambah segar. Bentar ya. Lagi bawa jeruk limau. Bunda tuh paling seneng yang asem-asem gini, seger. Nih, sambalnya kita tambahin tuh, cocok. Enak banget nih, ini paling enak kalau ditambahin begini-begini, ini enak. Nah, terus diaduk-aduk. Jeruk, gak apa-apa, jeruk itulah yang enak-enak banget ya. Kita tambah asam terus ke sini. Enak banget. Mantap. Karena dikukus ya, jadi warnanya kayak gini. Tapi gak apa-apa. Kalau dikukus dia gak terlalu berair, kering, jadi enak. Masih bunda pulen banget. Telurnya diabaikan dulu, makan pakai ini enak banget. Pedas, asam, asin, lihat sambalnya. Gak nafsu makan begini. Enaknya mau makan pakai ulekannya ya, tapi ulekannya pecah. Best banget. Sambalnya kucur lagi.
habis kukus masih kriuk-kriuk. Kukus nasi pakai mikrofon kukusnya, kukusnya enak kriuk-kriuk. Telurnya nggak kemakan, kayak gini aja enak. Enak banget, manis, tolongnya. Telurnya buat Abi aja. Ada ini aja udah enak. Mot-mot. Sayang sambalnya. Bagus gak? Pedes. Sekian dulu ya sarapan pagi Bunda. Nih, keterong sama abu siang plus sambal. Dadah.